Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara memindahkan game Steam ke harddisk lain, atau mungkin kalau misalnya kalian install di C, pindahin ke D, atau mungkin dari D ke C, atau mungkin dari harddisk internal ke harddisk eksternal, atau mungkin dari HDD ke SSD, itu terserah, bisa aja lah ya. Nah, sini kita akan buka Steam saja langsung. Di sini kita akan ke sini ya, ke Steam, dan kita akan ke setting ya. Nah, di sini kita akan ke tabs download ya kan. Nah, di sini kita akan konten library-nya kita akan ganti atau mungkin kita klik ya. Dan di sini kita akan pilih partisinya yang mana, mau C, D, E, F, G, bebas lah ya pokoknya. Dan di sini kita akan pilih yang F. Kalau misalnya saya pilih yang F ya, karena F itu adalah harddisk eksternal, Pak. Karena harddisk internal saya udah sekarat ya. Dan di sini kita akan pilih yang Steam library, dan di sini kita akan select saja langsung ya. Kita akan select dan boom, nanti akan ada di sini ya kan, folder F Steam library atau apapun itu. Dan di sini kita akan close saja, dan sini kita akan oke. Nah, langkah yang selanjutnya adalah menentukan game mana yang mau dipindahin ke partisi lain atau mungkin ke harddisk lain gitu ya. Nah, di sini saya pingin pindahin Far Cry 3 contohnya. Kalau misalnya Just Cause 3 bisa aja sih sebenarnya, cuman ya terlalu gede 50 GB ya. Di sini kita akan pilih yang properties atau profiles atau apapun itu. Nah, di sini kita akan ke local files dan kita akan klik yang paling bawah ini, move install folder, dan kita akan klik saja langsung. Mungkin nothing happen. Oke Pak, jadi tidak terjadi apa-apa. Mungkin di sini kita akan restart dulu ya Steamnya. Kita akan restart dan kita akan lihat apa yang terjadi. Oke Pak, jadi ini Steamnya udah kebuka ya, dan kita akan cobain lagi ke library, dan kita akan ke games, dan kita akan pindahin game yang kita mau ya. Di sini kita akan local files dan move install folder, dan bisa Pak ya. F Steam library ya. Kalau misalnya kalian mau kasih nama Steam library bisa, kalau misalnya nama Steam doang bisa, atau mungkin namanya games ya bisa aja gitu, terserah lah ya. Dan kita akan move folder atau mungkin dari ininya dipindahin gitu ya. Dan nanti akan ada UAC dari Steam Client Service, kita akan yes saja langsung, dan kita akan menunggu Pak ya. Kalau misalnya kita klik yang ini akan proses lah ya. Dan ya, kalau misalnya semakin gede gamenya ya bakal semakin lama juga gitu. Di sini saya mengopikan Far Cry 3 tuh kalau nggak salah 11 gigaan lah ya. Dan ya mungkin kita akan tunggu sampai beres. Oke bang, jadi setelah lama menunggu kita akan lihat lagi apakah sudah beres atau belum. Saya juga sambil ngedit gitu kan. Sini kita akan lihat ya, dan sini kita akan klik lagi yang move install foldernya, dan sudah beres. Ada tulisannya success move berapa bla 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 gitu kan. Nanti akan beres dan kita akan lihat di F atau mungkin ke harddisk yang kita pilih lah ya. Sini kita akan lihat di Steam library ya kan, dan kita akan lihat yang Steam apps dan common ya, common Far Cry 3 ya. Kita akan lihat ini udah pindah ya kan, dan kita akan cek mungkin ya si ininya, si propertinya, biar kita mastiin semuanya pindah. Dan 11 giga ya, pas 10 giga lebih lah ya Far Cry 3 tuh. Dan ya, jadi cukup segitu doang video tutorialnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Reda Tutorial Bekasiat, dan thanks for watching, bye bye.